Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku? Jumpa lagi kita di Cerita Horor, channel yang menyajikan kejadian-kejadian mistis dalam kehidupan manusia. Sobatku, cerita horor kali ini berjudul Azab Orang Munafik, Penghuni Neraka Yang Paling Bawah. Sobatku, dalam cerita horor ini mengisahkan keburukan yang dibungkus dengan kebaikan. Kekuasaan menjadi alat untuk tindak kejahatan. Baiklah sobatku, seperti apa kebusukan dalam cerita ini? Nyok, kita langsung saja ke ceritanya. Suasana malam di pondok pesantren itu terasa kelam dan mencekam. Hujan rintik-rintik turun pelan, memukul-mukul genteng bangunan pesantren yang megah, yang dibangun dari sumbangan para dermawan. Angin dingin menyelusup ke setiap celah, membawa suasana sepi yang tak biasa. Di luar tampak hanya beberapa santri yang masih beraktivitas, sementara sebagian besar sudah masuk ke asrama. Namun, ada satu ruangan yang tetap terang benderang. Ruangan itu adalah tempat kediaman Ustadz K. Ustadz K yang dikenal sebagai pendiri dan pengelola pondok pesantren tersebut adalah sosok yang dihormati oleh banyak orang. Dengan penampilan luar yang agamis dan penuh wibawa, ia kerap memberikan ceramah ke berbagai pelosok daerah, membimbing santri-santrinya untuk menjadi pribadi yang saleh dan berakhlak mulia. Namun, di balik penampilan karismatiknya, tersimpan kegelapan yang tak banyak diketahui orang. Ustadz K memiliki kebiasaan buruk yang tidak diketahui oleh publik. Di balik tembok pesantren yang kokoh, ia kerap memanggil santri wanita secara pribadi untuk alasan yang terlihat religius. Awalnya, para santri tidak pernah menyangka niat jahat yang disembunyikan oleh ustadz mereka. Dengan topeng kebijaksanaan, Ustadz K mendekati santri-santri muda yang masih polos dan takut kepada sosok yang mereka anggap sebagai guru. Ia memanipulasi rasa hormat dan takut para santri untuk memuaskan hasrat bejatnya. Satu demi satu, santri-santri wanita mulai merasakan ketidaknyamanan. Namun, mereka terjebak dalam dilema, takut untuk melapor karena khawatir dianggap melawan ustadz yang dihormati. Beberapa santri yang lebih berani mencoba bercerita kepada teman mereka. Namun, kebanyakan tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang ustadz yang begitu dihormati dan dipuja-puja oleh masyarakat bisa melakukan tindakan sebejat itu? Waktu terus berlalu, hingga suatu hari seorang santri bernama Siti tidak tahan lagi. Ia adalah korban terakhir dari ulah bejat Ustadz K. Penuh dengan ketakutan, Siti mengumpulkan keberanian untuk bercerita kepada orang tuanya. Tangisnya pecah ketika ia menjelaskan bahwa ia bukan satu-satunya korban. Ternyata ada beberapa teman seangkatannya yang juga mengalami hal yang sama, namun tidak berani melapor. Para orang tua yang mendengar cerita itu menjadi marah dan geram. Mereka segera melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Desas-desus mengenai tindakan bejat Ustadz K mulai tersebar. Para santri mulai resah dan sebagian besar orang tua menarik anak-anak mereka dari pesantren itu. Namun dengan liciknya, Ustadz K berhasil memutarbalikkan fakta. Ia menutupi semua perbuatannya dengan dalih fitnah dari orang-orang yang iri pada keberhasilannya.
Di hadapan publik, ia tetap menjaga citranya sebagai sosok agamis yang suci. Kasusnya pun menjadi rumit karena kurangnya bukti yang kuat. Ketika pihak kepolisian menyelidiki, bukti-bukti yang diharapkan tidak muncul. Tidak ada saksi langsung yang mau berbicara secara terbuka karena para korban terlalu takut menghadapi pengaruh besar Ustadz K. Masyarakat yang semula percaya kepada fitnah itu kini mulai terbelah. Ada yang memihak sang Ustadz, tetapi tidak sedikit yang mulai meragukan kesucian hidupnya. Namun, dalam hukum yang ditulis tangan, tanpa bukti konkret, sulit untuk menindaklanjuti. Di tengah badai fitnah dan desas-desus itu, Ustadz K merasa di atas angin. Ia menganggap dirinya telah berhasil lolos dari kejaran hukum. Senyum sinisnya menghiasi wajahnya setiap kali ia berbicara tentang fitnah yang ditunjukkan kepadanya. "Allah Maha tahu siapa yang benar," ucapnya berulang kali sambil terus meyakinkan diri bahwa dirinya tidak akan tersentuh. Tetapi waktu tidak berbohong. Semakin hari, pondok pesantren yang dulu megah itu mulai sepi. Santri-santri yang tersisa satu persatu pergi, meninggalkan bangunan besar yang semakin kosong. Kehidupan Ustadz K yang dahulu gemilang perlahan-lahan berubah menjadi mimpi buruk. Istrinya yang awalnya setia mulai curiga dengan segala pemberitaan buruk yang menerpa suaminya. Rumah tangga mereka retak. Pertengkaran menjadi hal yang biasa di rumah itu. Istrinya menuntut penjelasan. Namun, Ustadz K hanya marah-marah dan menuduh istrinya tidak mempercayainya. Satu malam, saat Ustadz K sedang sendirian di rumah setelah bertengkar hebat dengan istrinya, ia mulai merasa ada yang aneh. Angin dingin menusuk dari jendela yang sedikit terbuka. Meskipun tidak ada hujan di luar, ia terbangun di tengah malam karena mendengar suara berbisik dari sudut kamarnya. "Munafik, kau tak akan lolos." Suara itu berulang-ulang menyebut kata yang sama. Ustadz K bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang tiba-tiba merasuki jiwanya. Ia mencoba mengabaikan suara itu, berpikir mungkin hanya khayalannya saja. Namun, suara itu semakin keras dan jelas, seolah-olah ada seseorang di dalam kamar bersamanya. Ketika ia mencoba membaca ayat-ayat suci untuk menenangkan dirinya, suara itu tiba-tiba tertawa. Suara tawa itu begitu mengerikan, seperti berasal dari alam yang jauh di luar pemahaman manusia. Ustadz K berusaha melawan rasa takutnya, namun kegelisahan mulai menguasainya. Keesokan harinya, ia merasa tubuhnya semakin lemah. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Tubuhnya seperti dipenuhi dengan beban yang tak kasat mata. Mimpi buruk menghantuinya setiap malam, memperlihatkan wajah-wajah santri yang telah ia sakiti. Wajah-wajah mereka penuh amarah dan dendam. Dalam mimpinya, ia berlari namun tak pernah bisa kabur. Tangan-tangan mereka menarik tubuhnya ke dalam kegelapan yang pekat. Hari demi hari, tubuh Ustadz K semakin kurus dan lemah. Tak ada yang bisa menjelaskan penyakit yang ia derita. Dokter pun kebingungan karena hasil pemeriksaan selalu menunjukkan bahwa ia sehat. Namun kenyataannya, Ustadz K semakin dekat dengan kematian. Malam itu, ketika rasa sakitnya semakin parah, ia kembali terbangun oleh suara-suara yang mengerikan. Kali ini, bukan hanya suara bisikan atau tawa. Ia mulai melihat sosok-sosok hitam melayang di sekelilingnya. Sosok-sosok itu tampak seperti bayangan samar yang bergerak cepat. Namun, tatapan mata mereka menatapnya tajam. Salah satu dari sosok itu mendekat,
wajahnya berubah menjadi wajah salah satu santri yang pernah ia sakiti. Tubuh Ustadz Kak mengejang. Ia mencoba berteriak, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Lidahnya terasa kaku, tubuhnya terperangkap dalam rasa sakit yang tak tertahankan. Sosok-sosok hitam itu mulai merangkak mendekatinya, menyentuh kulitnya dengan tangan dingin yang menyerupai tulang belulang. "Tidak, tidak, jangan!" jerit batinnya. Namun ia tahu bahwa ini adalah hukuman untuk semua perbuatannya, hukuman yang tak bisa ia hindari. Ketika fajar mulai menyingsing, tubuh Ustadz Kak ditemukan tak bernyawa di tempat tidurnya. Wajahnya penuh ketakutan, matanya terbuka lebar, seolah ia telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum nafas terakhirnya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, namun rasa takut yang terlihat jelas di wajahnya cukup menceritakan penderitaan yang ia alami di saat-saat terakhirnya. Kabar kematiannya menyebar dengan cepat. Namun, sedikit sekali yang datang untuk mengurus jenazahnya. Masyarakat telah tahu tentang kebusukan yang selama ini ia sembunyikan. Tak ada yang bersedih, bahkan banyak yang merasa lega. Pesantrennya ditinggalkan, rumah tangganya hancur, dan namanya dijadikan lelucon lalu dilupakan seiring waktu. Di alam lain, penderitaan Ustadz Kak baru dimulai. Setelah kematian, arwahnya terperangkap di dimensi gelap, penuh dengan suara tangisan dan jeritan. Setiap malam, ia dipaksa menghadapi wajah-wajah para korban yang datang menuntut balas. Mereka menghujatnya, mengutuknya tanpa henti. Tubuh spiritualnya terasa disiksa tanpa kasihan. Setiap luka perbuatannya terpantul kembali dengan rasa sakit yang tak terbayangkan. Jin Korin yang pernah mendampinginya selama hidup kini ikut mengalami penghinaan di alam jin. Jin tersebut dihinakan dan dicerca oleh kaumnya karena memilih mengikuti manusia yang tenggelam dalam dosa besar. Tak ada ampun bagi mereka berdua, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Azab yang terus menghantui sang ustadz berlipat-lipat ganda. Setiap dosa yang dulu ditutupi kini terbuka lebar di hadapannya, menumpuk menjadi beban yang tak bisa ia pikul. Setiap teriakan, setiap tangisan dari santri-santrinya yang tersakiti menghantui setiap detik dari keberadaannya. Tak ada pelarian, tak ada pengampunan. Ustadz Kak kini bukan hanya dipenjara oleh dosa-dosanya sendiri, tetapi oleh tangan-tangan yang dulu tak berdaya, yang kini bangkit untuk menuntut balas. Di dalam kegelapan yang mengerikan, Ustadz Kak menjerit, memohon ampun, namun suaranya tenggelam dalam kehampaan. Penyesalan yang datang terlambat hanya memperparah siksa yang terus berlanjut, tanpa akhir dan tanpa jalan keluar. Demikianlah sobatku cerita horor azab orang munafik, penghuni neraka yang paling bawah ini. Semoga terhibur dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih buat sobat semua yang sudah subscribe channel cerita horor ini. Dan buat sobat yang belum, silahkan like, share, dan subscribe channel cerita horor ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.